Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Miringkah? Tak kan. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada kakak sekalian. TKI melihat Malaysia, negara yang makmur, aman, damai, terbukti buah ini berjatuhan. Wow, saking banyaknya buah-buahan di sana sampai buahnya itu berjatuhan. Oke, di sini daripada channel Saktika Ardani. Dan dulu-dulu banyak sekali yang request dan baru kali ini ada lagi yang request tentang channel Saktika Ardani ini. Jangan lupa di-subscribe, di-support channelnya beliau. Terima kasih, langsung saja kita play videonya. Let's go. Kalau dulu masa saya kecil-kecil, kalau ada kelapa jatuh, saya terus ambil. Oh iya. Yang tua maknanya boleh buat ambil santannya kan. Aha. Kalau dekat Malaysia saya heran lah. Kenapa? Pokok kelapa macam ini sampai tua-tua. Okay, itu kelapa ke sawit? Makan eh. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan keluarga Sakti di channel Saktika Ardani. Kali ini kita tengah apa bang? Tengah ronron kampung. Kita rindu kampung alamat. Kali ini kita ronron kak. Buku mana? Oh jalan-jalan, pusing-pusing lah ronde-ronde. So kita lihat kemana kampung di Malaysia ya kawan-kawan. Petang-petang macam itulah. Kita ikuti videonya, kita let's go. Alright, Saktika Ardani channel keluargaku. Okay. Ini salah satu keluarga yang hidup di Malaysia, guys. Rumah panggung ya. Rumah masih papan. Dilestarikan. Okay. Atapnya udah rusak semua. Mau direnov lagi. Oh iya, tuh ada pasir, ada semua kan. Mungkin bagi di situ ada genteng guys, genteng ada genteng ternyata di sini ya. Katanya di Malaysia itu kalau genteng ya kan. Nah biasanya kan kayak gini dia pakai tuh seng gitu kan, asbes atau seng gitu. Tapi di sini ada yang pakai genteng guys. Katanya kalau pakai genteng itu orangnya sugih ya kan. Nah, nih kan, nih genteng nih kayak di Indonesia nih. Macam nak direnov lagi. Tuh kita lihat kan. Nah, guys, pakai genteng. Tuh katanya orang suge. Iya benar sih, kayaknya orang suge karena ini halamannya luas banget sih. Dan udah dipagar gitu kan. Kampung mati sepinya. Aha. Betul. Ini kemarin tanggal 11 Desember loh. Sepi banget sih. Ada baleho juga kayak gitu tuh. Tumben ya ada kayak gini sebentar. Tumben ya di Malaysia ada kayak gini loh guys. Sebelumnya saya belum menemukan kayak gini nih. Nah, nih. Oh, selamat tahun baru. Oh, karena mau tahun baru guys, makanya ada kayak gini. Saya kira di Malaysia nggak ada kayak ginian ini. Ada apa ya macam sini pun orang cakap pembawa. Ya rumah panggung apa, juga tuh. Macam dekat shop movie itu. Oh ini kelapa. Pokok kelapa guys. Mangki. Wow, dilestarikan banget sih. Masih ada monyet ini. Monyet liar loh. Kalau dekat Malaysia yang jadi takut macam nih kalau udah monyet serang kan.
nyerang rumah, nak apa? Kalau musim buah, cemni, monyet yang akan kacau. Kalau saya sendiri, kalau banyak monyet takut. Iyalah, saya juga. Oke. Kalau kita tengok pemandangan kat sini pun sama dekat kampung-kampung di Indonesia kan. Rumah macam ni, dempet-dempet macam ni kan, sama lah. Saya pun tengok. Macam orang Malaysia macam kurang ni, bang. Kurang ambil, kurang penting. Kurang ambil, kutip. Kampung, kampung apa tadi guys? Kejap. Ini kampung apa tadi? Kampung Parit Haji Nur. Oke. Okay. Yang tua biasa dijual minyak kan. Aha. Kalau dekat Malaysia kurang lah. Dia biasa apa sawit banyak kan. Kalau di kebun itu mungkin lah. Kalau di depan rumah. Kalau di depan rumah kampung, heeh. Oh. Kalau di kebun kelapa. Tengok, semua tua-tua-tua pun. Kalau dekat iya, betul. Kalau dulu, masa saya kecil-kecil, kalau ada kelapa jatuh, saya tersampai. Oh, ini baru-baru ya, guys. Sudah tua maknanya. Boleh jalannya baru, diperbarui ini. Kalau dekat Malaysia, saya heran lah. Pokok kelapa macam ini. Macam tak ada harga. Sampai tua-tua. Sampai tua pun dia tak kutip. Tak makan, kampung saya, wah, ada boleh jual. Habis dah. Dijual semua, enggak pasal. Kalau dekat Indonesia tak payah kita nak panggil orang beli-beli macam tu. Sudah ada orang yang nak apa? Ambil. Nak panjat. Sama macam suatu pekerjaan tau. Nak ambil buah kelapa dekat pokoknya tu, nanti bayar dekat yang punya lah. Betul. So dapatlah untuk belanja. Kalau dekat Malaysia, mana saya nampak orang jual-jual kelapa. Kalau nak pun orang minta pun terus bagi, ambil je lah sendiri. Ambil je. Tapi ada orang yang berprinsip guys, kalau kita mau ngambil boleh, minta boleh. Tapi kalau mau dibeli itu nggak boleh. Ada yang ngotot kayak gitu gitu kan. Saking baiknya mereka tuh kayak gitu. Wah, kalau kat sini saya ambil dah tuh. Oi, kelapa gading. Rumah kampung. Kalau mau tengok rumah kampung. Halaman dia yang besar. Tengok macam tip rumah Ipin Upin. Sejuk sangat. Upin Ipin. Ya Allah, asri banget sih, guys. Masih nampak banget keasriannya ini rumah kampungnya, guys. Oh, ini udah tak terpakai. Oh, senangnya monyet tuh. Betul-betul pokok kelapa ya, macam untuk ditanam je. Ah, ya emang ditanam lah kan. Tak mungkin lah tumbuh sendiri kayak situ. Boleh jadi tumbuh. Tapi kalau pokok kelapa mungkin ditanam lah. Gedong-dong. Bukan ya? Lagi banyak orang makan petai yang cering daripada kelapa. Oke. Cuma kat sini ramai, banyak sangat lah kelapa ni. Nanti bila keluarga Sakti Kak Ardan di balik kampung boleh share ya, macam mana abang Bunda Sakti pun ada suka apa kopek-kopek buah kelapa. Kopek-kopek. Panjat kelapa, kopek pun sama kan sebelum dijual biasanya di kopek itu. Di KPI. Iyalah. Ada agennya yang ambil. Aha, betul. Bawa ke mana lah intinya. Memang jadi satu pekerjaan lah. Tapi duduk kampung kan. Ya Allah, rindunya kampung. Macam ni lah dulu. Ocik saya pun macam ni. Main, apalagi ada sungai kecil parit macam tu, senangnya. Ada pentungan juga guys di sini ya, ada pentungan. Saya kira nggak ada pentungan guys, ternyata ada pentungan juga di Malaysia ya. Nampak sunyi sangat.
masih apa dalam pukul 4 Pak. Oke. Kebanyakan di kampung sini pohonnya. Woi, mangki dia tuh. Ini monyetnya berkeliaran banget sih, guys. Menyenangkan. Kalau kampung saya pohon pisang. Betul. Pohon kelapa. Oke, menyusuri kampung sangat menyenangkan. Oke, sebenarnya. Semua itulah tadi keadaan. Udah selesai kah? Oh iya. Ya. Macam mana Pak Lurah keadaannya? Aman, aman, damai, tentram. Ya, sama ya? Seperti di kampung kita lah ya kan. Tapi kurang, kita serumpun jadi sama. Sama. Ada keunikan-keunikan sendirilah seperti itu banyak mobil, mobil di kampung itu ya. Banyak lah, walaupun serumpun tetap banyak beza. Sini tak ada orang jual keliling-keliling. Oh iya bener guys, orang jual keliling-keliling di Malaysia ada nggak ya? Kalau di Indonesia itu macam bakso, dia keliling ding 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 ding, bakso bakso, sate gitu kan. Iya, di Malaysia ada nggak sih kayak gitu? Apa stay semua? Monyet aja. Dan tadi kita tadi boleh lihat monyet-monyet di sana banyak ya. Aha. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Dan jangan lupa selalu dukung kami dengan tekan like, komen dan subscribe. Dan like, satu lagi. Subscribe. Kalau dekat Malaysia kita tengok monyet free je. Kalau dekat Indonesia nak tengok monyet kita ke kebun binatang. Di sana kadang pandai cari duit untuk topeng monyet. Kan? Iya, ada topeng monyet loh guys di sini juga. Iya sih. Bahaya kita tuh tengok monyet. Free tengok monyet. Tapi monyet dia liar. Kalau yang ada maksudnya topeng monyet tuh udah terlatih tau. Kita akhiri videonya. Kembali lagi di video Saptika Ardhani berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Bye. Oke, okay, udah selesai videonya. So itulah tadi daripada Mama Saktika Ardhani. Mama apa? Iya, pokoknya mama sama bapaknya lah. Ken. Ah, semoga sama wa ya sehat selalu, sakinah mawaddah selalu, dan ya, sharingnya sangat-sangat bagus sekali, guys. Di sini mengingatkan kita kepada kampung halaman kita, dan pasti orang-orang yang di bandar pasti akan kangen dan rindu dengan kampung halaman. Sebab apa? Kampung halaman tuh tempat kita dulu bermain-main, kan? Lepas tuh kita ya bertengkar dengan kawan-kawan pun di situ, main gelak tawa dengan kawan-kawan pun di situ, malam-malam lepas maghrib, lepas mengaji tu kita main dengan kawan-kawan juga kan. Ya Allah, senangnya dekat kampung. Allahu Akbar. Jadi bersyukurlah kalian yang punya kampung halaman ya. Kalau punya kampung tapi tak ada halaman, macam mana tu? Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih kan. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.